Sekai, bagus juga ya Sekai. Cakep. Sekai. Buka apanya, Pak? Iya, buka tutupnya dulu, Pak, belakang. Nah, iya, baru buka depannya. Kalau tukang servis kan udah lebih paham, Pak. Iya. Nah, ini Pak dari depan. Iya, beda-beda, Pak. Katanya, "Tuh, ya udah saya kan senior saya, Pak Yanto, emang saya bikin Pak Mama bisa." Dia biasa sama muter dibantu, Pak, ya. Muter dibantu, kita cek dulu. Ini udah dipotong ininya. Jelas lagi. Dua kapal kapasitor ya mati putus. Dari speednya kita buka dulu. Waduh, dari dalam lagi. Sini aja lah. Dua kapal kapasitor. Kata dulu ya. Ada buat perlihatan jalur utama hidup. Oh, ini putus nih. Ini putus ke kapasitor kalau nggak salah. Strom kapasitor masih ada. Satu, speed 2 hidup, speed 1 hidup. Oh, kapasitor mati benar. Kapasitor mati fuse hidup, muter dibantu berarti ada yang putus. Jadi kapasitor kapan starting ya? Waalaikumsalam. Ini kan hidup semua nih. Ini kan strom kapasitor. Speed 1, speed 2, speed 3 nyambung, kapasitor starting enggak nyambung, berarti ada yang putus. Ini kita perhatikan dulu ya. Yang luar satu lilitan berarti jalur utama atau jalur power itu di luar ya. Nah, ini kan satu lilitan kemarin. Jadi kita fokus cari yang dalam. Wah, cara seperti itu. Kita perhatikan yang lecet-lecet. Kita fokusin dalamnya. Ini kalau nggak ketemu, kapan caranya buahnya?
ketika yang lecet-lecet namanya biasanya ini bekas-bekas dibukan. Kalau saya curiga di sini karena ini kenapa kecuriga ini kan nggak bisa luar lewat sini, nah kan nggak bisa, ini bekasnya dipaksa nih keluar ini, jadi mentok deh kan. Ya itulah namanya kadang belum paham selahnya tapi buka-buka jadi sebenarnya ya rusak. Harus hati-hati. Coba dulu. Yang lecet-lecet apa yang tergores? Apa? Ketemu. Saya curiga di sini. Oke. Ikan. Iya, putus di sini. Putus ya karena kesalahan membukanya. Keras banget, kalau lembek kayak bisa digedar ya. keras banget. Cari pasangan. Nah, sudah saya. Ini sama ini ya kan kelihatan. Tinggal kita kerok. Kenapa sih putus-putus kok langsung ketemu bahasanya itu? Sebenarnya kan yang pertama kita tahu lokasi, ya, lokasinya di mana, di tengah. Itu ciri-cirinya ada, ciri-cirinya apa, lecet atau tergores. Itu udah cuman gitu doang. Ciri-ciri. Kalau nggak lecet, ya, kan lecetnya itu banyak banget tuh sebenarnya. Alhamdulillah mungkin putusnya cuma satu. Kalau kita kerok, ini pendek banget putusnya ya. Kiri. Nah, setelah kita kerok kita tes, ya kan, ke kapasitor starting. Ini. Nah, ini nyambung nih. Sebelahnya lagi harus sama strum kapasitor. Nah, akan nyambung. Udah, kalau disambungin ini nanti hidup semua. Nah, tinggal solder. Oke, Bu. Oke, Bu. Bisa taruh aciannya? Iya. Iya. Oh iya, Pak. Itu blendernya tidak pakai air. Biasanya saya blender kacang. Iya. Ya, nanti dites, Bu. Iya, nanti cek. Panas-panas saja. Thank you.
Ini kemarin saya beli solder ini harga 15.000. Tapi ternyata ini buat solder susah banget. Bukan gitu kira. 15.000 cuman enggak bisa buat solder susah. Wah. Iya, nempel. Nih, jangan beli gini. Yang beli kalau lebih bagus ini nih, cap payung atau cap pancing lebih bagus daripada yang begini. Ini enggak bisa dipakai nih soldernya. Tes dua kabel kapasitor setelah disambung-sambung ya. Ini kan alhamdulillah. Kalau kita salah ya. Ya saya salah atau ini. Belajarnya yang enggak enak. Iya, aja sampai malam. Semakin lama juga semakin paham. Iya, enaknya orang belajar kan gitu. Semakin lama pasti semakin paham. Tapi yang jelas orang belajar jangan kita menilai orang, jangan memvonis orang. Kalau kita masih belajar masih memvonis orang, kerjaan orang, wah nggak mungkin bisa dah, ilmunya nggak mungkin nambah. Jadi, kita tuh nggak menghargai pendapat orang. Cara orang kita hargai supaya ilmu kita itu nambah. Kita masih belajar tanggungis orang, wah itu salah tuh, begitu nggak boleh, begitu jangan, begitu jangan anggap dah ilmu kita bisa bertambah. Yang lama-lama ilmunya juga lupa, hilang. Ya karena keberkahan ilmu nggak ada. Jadi orang dikasih ilmu itu untuk dipraktekin, bukan memvonis orang. Setelah dikasih ilmu, wah ini salah nih, wah ini sesat nih ini. Wah. Ilmu agama juga sama juga. Nggak mungkin lah keberkahan ilmu itu ada. Alah. Ntar. Nama ilmu berkah itu bermanfaat buat orang lain, bukan mencaci, bukan menghina, bukan vonis, bukan mencela. Manusia diciptakan bermacam-macam, itu saling mengenal, bukan saling mencaci, memaki, bukan saling menyalahkan, bukan saling curiga, bukan. Masih sholat tapi hatinya suka ngomongin orang ya percuma, sia-sia sholatnya. Masih zikir cuma suka ngelindungin orang ya percuma juga, sia-sia zikirnya.
Pak kata Haji sampai 10 kali tapi adab sama tetangga saudara enggak ada, sama juga pakaiannya putihnya itu jadi hitam. Nah, adabnya enggak ada. Kadang orang lebih berilmu lebih senang dihargain daripada menghargain, itu bahaya gitu, Pak. Iya kan? Betul. Orang berilmu tuh lebih senang dihargai daripada menghargai, itu bahaya. Juga kalau orang yang berilmu, udah haji umpamanya kan, udah ustaz atau kiai atau guru, disalahin sama muridnya, nggak mungkin, Bang, mau ngaku. Nggak mungkin menerima, bisa-bisa sakit hati, iya. Walaupun bisa-bisa muridnya disumpahin. Tapi namanya manusia letaknya salah kan ada. Nah, lebih aku jadi orang yang bodoh tapi takut dosa. Orang bodoh takut dosa itu lebih bagus. Is mantap nih. Tinggal raket-raket ya. Ini kenapa putusnya di sono, Bang? Jadi kalau pas kita mengeluarkan ini kan tadi kan pasangnya begini nih. Ini buat pengalaman aja sih ya. Gini. Jadi kita nyopotnya begini, ngeluarin begini tuh. Pasti ini putus ini. Kesalahannya gitu. Seharusnya ini diangkat dulu. Nah, gitu. Seharusnya kalau dari belakang, kan dari belakang nih. Kalau bagusnya memang dari depan. Iya, jadi ada suatu kesalahan yang kita harus perbaiki. Enggak dari sini kita bukanya, angkatnya. Nah, ini baru benar nih. Baru benar. Iya, supaya namanya tidak menjadikan dinamo itu mati. Ini tadinya muter normal ya kan, lama-lama mati, terus dibuka-buka, pas dibuka-buka malah pasang lagi jadi nggak hidup. Berarti ada kesalahan. Nah, itu kesalahan itu harus kita tahu. Kalau kita nggak tahu kesalahannya diulangin lagi nanti. Iya kan, buat pelajaran kesalahan itu. Bukan kita menyalahkan, tapi buat pelajaran, gitu kan. Bukan kesalahan diri sendiri, kalau ada salah orang lain juga gitu. Kenapa orang kesalahan orang lain diceritakan buat pelajaran buat kita, bukan kita mencela. Tes ya. Ini nol nih. Satu, langsung kenceng banget ya. Dua, tiga, alhamdulillah. Mantap, Bang. Normal kembali, alhamdulillah. Mudah-mudahan awet ya. Cara mencari gulungan putus, mudah-mudahan sukses.